cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Menir tim, Marquez tidak akan meninggalkan Gresini tanpa kemenangan balapan. Pembalap Spanyol, Marc Marquez, tampil gemilang pada MotoGP Austria 2024, membuat tim Gresini Racing yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Marquez sekali lagi menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terhebat pada MotoGP dengan meraih posisi keempat yang mengesankan pada MotoGP Austria 2024. Hasil tersebut meski bukan podium, meninggalkan kesan yang sangat manis di garasi Gresini Racing, di mana rasa puas terasa setelah balapan. Kemenangan juara dunia 8 kali itu yang memulai dari posisi ketiga akan tetap terukir dalam ingatan para penggemar dan tim. Awal balapan merupakan awal yang sulit bagi Marquez meskipun ia memulai dari posisi yang menguntungkan. Kesalahan saat mengaktifkan perangkat hole shot depan di awal balapan mempersulit peluangnya untuk mempertahankan posisinya di grid. Kesalahan ini, ditambah dengan tabrakan dengan Franco Morbidelli, Pramac, di tikungan pertama, membuatnya keluar jalur dan turun ke posisi ke-13. Namun, Marquez melakukan salah satu comeback khasnya, menyalip beberapa pembalap dengan manuver yang menunjukkan bakat dan tekadnya. Dari sudut pandang Gresini Racing, performa Marquez menjadi contoh bagaimana pembalap dapat memenangkan balapan tanpa perlu naik podium. Manajer tim Gresini, Michele Masini, sangat gembira di akhir balapan dan ia menyoroti kemampuan Marquez mengatasi kesulitan dan mempertahankan kecepatan yang kompetitif sepanjang akhir pekan. Itu adalah tontonan di mana kami dihukum oleh start dan kontak dengan Morbidelli yang membuat kami kehilangan beberapa posisi, kata Masini dalam wawancara dengan surat kabar AS yang dilansir dari Motosan. Tetapi, kecepatan Marquez benar-benar mengesankan. Hal yang paling positif adalah ia cepat sepanjang akhir pekan dan selalu berada di level para pemimpin balapan. Meski begitu, kami masih membutuhkan beberapa hal untuk menyamai dua pembalap teratas. Penting untuk bisa finish dengan baik agar bisa melaju ke Aragon dengan kecepatan yang sama, kata Masini. Marquez tidak akan meninggalkan Gresini Racing tanpa meraih kemenangan. Selain masalah hole shot, tim juga harus menghadapi kendala lain di grid. Katup ban depan pecah. Insiden ini memaksa penggantian ban dengan cepat yang menambah ketegangan pada momen sebelum balapan. Namun, Masini lebih memilih untuk fokus pada aspek positif dari tim dan performa pembalap. Kesalahan itu jelas bagi semua orang, terutama pembalap. Ketika semuanya berakhir, aspek positif dari akhir pekan itu menonjol, karena tujuannya adalah untuk berkembang dan itulah yang sedang kami lakukan, tutur Masini. Terlepas dari detail yang membuat kami tidak naik podium, kami harus selalu memiliki mentalitas yang akan membawa kami ke puncak klasemen. Penampilan Marquez di Austria telah meningkatkan ekspektasi tentang masa depannya bersama Gresini Racing dan kemungkinan kembali ke puncak podium sebelum ia pindah ke tim resmi Ducati tahun depan. Pertanyaan apakah Marquez akan mampu memenangi balapan bersama Gresini Ducati sebelum pergantian tim telah menjadi bahan spekulasi di kalangan penggemar dan pers. Namun, Masini yakin pembalap 31 tahun itu akan meraih kemenangan sebelum meninggalkan tim. Marquez tidak akan meninggalkan Gresini Racing tanpa kemenangan, tentu saja tidak, ujar Masini. Saya mempertaruhkan segalanya, bukan hanya satu, tetapi keduanya. Di mana lagi ada kemungkinan? Saya tidak akan mengatakannya karena kemenangannya akan menjadi hasil alami dari pertumbuhan. Sekarang yang penting adalah konsisten dan selalu dekat dengan puncak, ujarnya. Sementara itu, Marc Marquez reuni dengan Honda, jajal sirkuit baru di Spanyol. Bintang MotoGP, Marc Marquez, reuni dengan Honda. Bukan untuk berkompetisi secara resmi melainkan untuk menjajal sirkuit baru di Spanyol. Adapun trek anyar tersebut adalah sirkuit Aspar yang terletak di Guadassuar, Valencia. Fasilitas anyar itu diciptakan oleh mantan pembalap, Jorge Martinez Aspar, dengan luas lebih dari 370.000 meter persegi.
Kompleks sirkuit itu menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti sirkuit utama sepanjang 2,2 km dan tampak menjanjikan bakal menjadi tolak ukur dalam dunia balap sepeda motor. Ada juga lintasan karting sepanjang 850 meter, lintasan tanah sepanjang 1,1 km, dan lintasan untuk sekolah balap seluas 18.000 meter persegi, yang akan menjadi kandang dari Aspar KSB Sport. Marc Marquez dan Alex Marquez pun memanfaatkan jeda satu pekan kompetisi antara MotoGP Austria 2024 pekan lalu dengan GP Aragon 2024 pekan depan untuk mengunjungi sirkuit Aspar. Kedua rider Gresini Ducati itu pun melakukan reuni dengan Honda dalam kesempatan itu. Marquez bersaudara, yang dulu membela Repsol Honda di MotoGP, menjajal sirkuit Aspar dengan motor Honda CBR600RR. Mereka mencoba trek utama untuk merasakan desain sirkuitnya ditemani oleh bintang Moto3, David Alonso, yang menunggangi Yamaha R6. Sang pemimpin klasemen Moto3 itu pun berkesempatan bertukar ilmu dan teknik dengan Marquez bersaudara. Hari ini kami telah menemukan fasilitas hebat di sirkuit Aspar yang dikelilingi oleh banyak gas. Anak-anak ini menjadi kuat hehehe, kata Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu, 24 Agustus 2024. Sayangnya, reuni Marc dengan Honda hanya untuk sekadar menjajal trek anyar itu saja. Dalam 2 tahun ke depan mereka dipastikan belum akan bersama lagi di MotoGP setelah 11 musim bersama sejak 2013 hingga 2023. Mengingat, The Baby Alien julukan Marc, bakal membela tim pabrikan Ducati mulai MotoGP 2025 mendatang. Dia menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan tim pabrikan Borgo Panigale dalam upayanya untuk meraih titel ketujuhnya di kelas utama, yang kali terakhir dicapainya pada 2019. Mengapa Marc Marquez begitu membenci Valentino Rossi? Ini penyebabnya. Mengapa Marc Marquez begitu membenci Valentino Rossi? Penyebab hubungan yang tak harmonis ini terjadi akan diulas dalam artikel ini. Valentino Rossi belum lama ini memberikan sindiran menohok pada Marc Marquez jelang MotoGP Austria 2024. Dalam pernyataannya itu, mantan pembalap Yamaha yang telah meraih 7 gelar juara dunia MotoGP itu mengatakan bahwa Francesco Bagnaia masih menjadi yang terbaik saat ini. Hal itu dibuktikan dengan 7 kemenangan yang diraih oleh pembalap andalan Ducati, Bagnaia, pada musim 2024. Sebaliknya, Marc Marquez justru belum sekalipun memenangkan balapan. Padahal, sejak dirinya memutuskan pindah ke Ducati, Marquez digadang-gadang akan menggila dan kembali berjaya. Menurut Valentino Rossi, Marc Marquez akan bisa memenangkan balapan apabila lintasan sudah basah sejak awal. Tentu saja dengan air, Anda memulai hampir dari awal, jika hujan. Tetapi, Marquez sangat kuat di lintasan basah. Dan dengan Ducati, dia langsung melaju sangat cepat, jadi dia akan memiliki peluang yang lebih baik, kata Valentino Rossi. Sekilas, kalimat tersebut seperti sebuah pujian bagi Marc Marquez. Namun bagi banyak pihak, itu adalah sebuah sindiran karena The Baby Alien dianggap tidak akan memenangkan balapan apapun apabila saat start lintasan tidak dalam keadaan basah alias habis hujan. Kalimat itu sangat mungkin bermaksud sindiran, mengingat Marc Marquez dan Valentino Rossi adalah dua rival yang sangat panas. Bahkan, rivalitas tersebut membuat kedua pembalap tersebut saling membenci. Bagi Marquez, The Doctor adalah seorang idola pada awalnya. Namun, sejak insiden mengenaskan di Argentina pada 2015, Marquez mulai membenci idolanya itu. Hal ini disampaikan oleh Jorge Lorenzo, pembalap yang pernah satu tim dengan Rossi maupun Marquez. Antara kebencian dan cinta, ada garis tipis, tidak mungkin berteman dengan saingan, kata Jorge Lorenzo. Salah satu penyebab rivalitas, Rossi dan Marquez, adalah balapan di Argentina pada 2015. Marc Marquez, mengira insiden itu adalah kesalahan Vail, mereka memiliki hubungan yang baik sebelum itu, sambungnya. Menurut saya, Marc kesal karena Vail tidak pergi ke sana untuk menanyakan kabarnya setelah jatuh, jelas Lorenzo. Sebagai informasi, pada MotoGP Argentina musim 2015 yang digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo, The Doctor tengah berupaya mengejar gelar ke-8-nya di kelas Premier. Dia diketahui setelah terakhir kali meraih gelar juara pada 2009.
Saat balapan menyisakan 2 lap, Rossi dan Marquez terlibat saling salip di lintasan. Namun pada tikungan kelima, Marquez bersenggolan dengan Rossi yang mengakibatkan pembalap asal Spanyol itu terjatuh. Kejadian inilah yang menjadi cikal bakal Marc Marquez begitu membenci Valentino Rossi. Sementara itu, termasuk Marc Marquez, 3 pembalap ini diwaspadai betul Francesco Bagnaia di MotoGP Aragon 2024. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ogah sombong, jelang MotoGP Aragon 2024. Meski dia baru saja mengukir hasil ciamik dengan menyapu bersih kemenangan di MotoGP Austria 2024, dia hati-hati betul menatap balapan MotoGP Aragon 2024 karena ada 3 lawan yang sangat diwaspadainya. Pecco, sapaan Bagnaia, tampil sempurna di MotoGP Austria 2024. Dia sukses meraih kemenangan dalam sprint race dan juga balapan utama. Tampil di sirkuit Red Bull Ring pada akhir pekan lalu, Bagnaia tampil sangat agresif sehingga bisa mengalahkan rival utamanya, Jorge Martin. Alhasil, Martin pun harus puas menjadi runner-up 2 kali pada akhir pekan lalu. Hasil di MotoGP Austria 2024 pun kembali membawa Bagnaia ke puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Kini, dia unggul 5 poin atas Martin. Kemenangan itu seakan menjadi penebusan dari performa kurang maksimalnya pada seri sebelumnya di MotoGP Inggris 2024. Di sirkuit Silverstone, Pecco sangat kewalahan dan gagal finish dalam sprint race. Kemudian, di balapan utama, Bagnaia hanya finish ketiga. Sementara itu, rekan setimnya, Enea Bastianini, berhasil menyapu bersih kedua balapan yang ada. Oleh karena itu, Pecco enggan jemawa, meski sangat dominan di Austria. Dia sadar betul para pesaingnya juga punya kecepatan untuk bisa menang. Seperti yang telah kita lihat, di Silverstone saya tidak memiliki ban yang saya inginkan dan saya finish ketiga dan mereka semua lebih cepat dari saya. Kami harus selalu menyelesaikan balapan dan melakukan yang terbaik. Mentalitas ini harus kita miliki, kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Jumat, 23 Agustus 2024. Lebih lanjut, juara MotoGP 2 kali itu memprediksi bahwa balapan selanjutnya di MotoGP Aragon 2024, yang digelar pada 30 Agustus hingga 1 September 2024, bakal ketat. Sebab, Martinator julukan Martin tampil di kandangnya di Spanyol dan ini merupakan salah satu trek kesukaannya. Begitu pula dengan Bastianini dan Marc Marquez, kedua pembalap ini turut diwaspadai Bagnaia. Pasalnya, mereka selalu bisa melesat kencang di Aragon. Kita akan lihat di Aragon, yang merupakan sirkuit di mana 2 kali terakhir saya menang dan menempati posisi kedua. Namun bagi Martin, ini adalah salah satu sirkuit favorit dan rumahnya, jelas rider berusia 27 tahun itu. Marc melaju sangat cepat di sana, Enea melaju sangat cepat di sana, itu akan menjadi pertarungan di antara kita, pungkasnya.